Hey bro, kau dah register? Belum. Nama siapa? Zikri Mahmud. Zikri Mahmud. Zikri Mahmud. Kau dari barbershop mana? KS Mahmud. Kedai baru kan, bro? Tak. Saya sebenarnya baru tutup kedai tu. Tu kedai arwah bapak saya. Taufik Salihin. Terima kasih, bro. Jom. Bro. Baik. Kau join, eh? Ya. Kalau gini, yang lain semua dah boleh bungkus, bro. Apa yang ada ni? Okey. All registered. Good luck. Thanks, bro. Sorry, I didn't mean to. Tak ada apa-apa. Abang. Boss told me that he wanted to get rid of the sofa so that he could buy a new one. And I asked if it was okay if I could have it, and he said yes. Oh, okay. And my house is about 10-minute walk away, and I didn't want to waste money on a moving truck. So I asked my friend if he could come and help me, and he said yes. But then today... Dia tak boleh, ya? So I was wondering if you are free to come and help me? I hari ni tak boleh, ya. I ada doctor's appointment. Tak apa. It's fine. Sorry to disturb you. Wait. You dah tanya yang lain? Yes, but they're all so busy. It's okay. I'll call the moving truck. Jom. You sure? You dah tanya yang lain? Hey, Cik! Apa ni? Hey, si Daniela tu nak minta orang tolong angkat sofa tu hantar balik rumah. Sekarang tak ada orang yang free. Takkan dia nak tanya kau? Kau kena ada itu dah tuduh dia sembarangan. Habis tak tahu rasa salah. Tak tahu apa nak buat. Kau nak aku tolong Daniela angkat sofa? Tak bolehlah, aku busy. Kau busy apa? Tak adalah. Kau jangan tembiran aku, Okey. Besok aku callkan movers. Okey? No. No movers. Sekarang juga kau move pergi jumpa Daniela tu, kau pergi tolong angkat. Lecehlah. Memanglah leceh. Tapi Sani, kita ni nak kena balas balik dengan jasa dan budi, bukan dengan duit. Okey. Sekarang juga, dengan segala hormatnya, kau pergi jumpa dia, lepas tu kau cakap. I heard that you need someone to help move a sofa. Saya boleh tolong. Sunny, saya... Tak apa. Saya nak tolong. Please. Are you sure? I don't want to bother you. No trouble at all. Terima kasih. Ali? Abang datang ni memang nak jumpa Ali. Jumpa saya? Ada apa, Abang? Ini Abah Taufik cakap dengan Abang.
Yang Adi boleh cantikkan balik meja dari barangan terbuang. Betul ke? Ah, lagipun dia dah hantar abang gambar-gambar meja yang Adi buat tu. Eh, bila abang tengok, cantik juga. Ah, sebab tu abang dah sini. Taklah bang, tu projek kecil je. Ah, Adi tahu apa? Semalam bila abang balik dari kerja, isteri abang cakap abang, dia nak buang mesin jahit lama ni. Habis bila abang tengok keadaan mesin jahit ni masih baik lagi. Sayang pula nak buang. Sebab tu abang datang kemari nak minta Adi tolong kalau Adi boleh tolong cantikkan balik. Boleh? Ni ya, bang. Okey lagi kan? Ha, ada potensial. Adi rasa Adi boleh buat benda cool sikit. Sebenarnya abang bukan nak ganggu Adi. Tapi abang percaya yang Adi boleh tolong cantikkan balik benda ni. Boleh? Boleh, bang. Okey, kalau itu abang tolak masuk dalam. Okey, bang. Okay, bros. Selamat datang ke Barber Showdown pusingan pertama. Pada hari ini kita ada 10 peserta tapi hanya 4 sahaja yang akan ke pusingan seterusnya yang akan diadakan di Barber Showdown Arena. Untuk pusingan pertama ini, peserta akan menggunting teknik klasik pompadour. Peserta tidak dibenarkan untuk menunjuk desain yang luar biasa. Dan korang semua akan dinilaikan berdasar ciri-ciri ini. Kepayahan guntingan, teknik pergayaan, ketepatan pengguntingan, dan akhir sekali, presentasi model korang secara keseluruhan. Dua peserta akan bertanding bersama dan akan diberikan masa setengah jam. Okey, kita dah cabut undi. Tengok siapa yang akan bertanding dulu tanpa membuang masa. Let the showdown begin. Okay, bros. Sekarang ini kita tunggu keputusan daripada judges. Buat sementara waktu, kita rehat buat 1 jam. Lepas tu kita kembali selepas ini. Okay? Okay, let's go. Kita jumpa nanti. Ketuk sini-sini tu. Macam pakcik bawa belakang aku. Tak ada. Dia pakai slipper ni. Tak ada istirahat. Kan cepat. My black is the one over there. Yang mana krim tu? Yang belakang. Okay. Awak okay? Ya, tak seteruk seperti yang saya sangka. Roda dia dah tercabut. Aku rasa tak boleh pasang balik. Dai, awak telefon siapa? It's the movers. I think it's best that I just let them do it. Don't, jangan! No movers, okay? Kenapa? Just jangan telefon. Please. Macam mana kita nak continue? Itu rumah awak kan? Jom, kita angkat. Hah? Carry it? Yes. Awak angkat depan, saya angkat belakang. Okey? Are you sure about this? I don't want to trouble you. No, no trouble. Jom. Okay, 1, 2, 3. Oh, awak okey? Okay. What about the trolley? Nanti saya setup. Okay. Kemarin Cik Najib ada katakan bahawa awak berminat dengan program penukaran profesional atau PCP.
Betul. Dan awak berminat untuk masuk bidang jururawat, nursing, betul kan? Nursing. Okey. Terus saya datang hari ini. Saya nak tahu lebih lanjut sama ada saya layak atau tidak untuk program ini. Okey. Mereka akan menilai jika awak sesuai untuk program ini. Tapi ia amat memanfaatkan jika awak mempunyai sikap yang baik, minat yang kuat untuk membantu pesakit dan ada kemahuan untuk belajar. Okey. Program penukaran profesional bagi jururawat berdaftar membantu dan menyokong pekerja pertengahan kejaya yang berminat untuk mendapatkan latihan yang relevan bagi menceburi industri penjagaan kesihatan sebagai seorang jururawat. Dan Agensi Tenaga Kerja Singapura, Workforce Singapore atau WSG, Kementerian Kesihatan dan Hospital Penaja akan memberikan sokongan pembiayaan bagi calon yang dipilih untuk menjalani diploma dalam kejururawatan yang dipercepatkan di Politeknik Nanyang selama 2 tahun. Oh, jadi maksud awak saya nak kena masuk sekolah balik? Yes. Oh. So macam mana Cik Najib? Masih berminat tak? Dah tentu ada pelbagai lagi langkah yang perlu awak lalui sebelum permohonan awak diluluskan. Awak perlu ditemuduga oleh wakil dari beberapa hospital penaja. Selepas itu, kalau nama awak dipilih, awak akan jalani pemerhatian klinikal di hospital penaja selama sehari. Dan setelah diterima, awak akan tanda surat ikatan penajaan. Baiklah, apabila Cik Najib dah sedia, bolehlah daftar online menerusi lelamannya. Saya gembira kerana Cik Najib masih mempunyai minat untuk terus belajar. Penjagaan kesihatan adalah sektor yang makin berkembang dan sentiasa mencari orang seperti awak. Cik Najib mungkin tak tahu, tapi kakak saya juga seorang jururawat. Dan saya tahu dedikasi itu memang perlu untuk pekerjaan macam ini. Kakak saya pernah berkata, memang susah untuk mendapatkan orang yang bersemangat dan sanggup melakukan pekerjaan ini. Jadi baguslah kalau Cik Najib mempunyai minat untuk ceburi kejayaan ini. Lagi-lagi pada usia sekarang ini. Aku tak boleh rasa tangan saya, kaki saya semua. Oh, mati-mati dan mati. Awak nak air? Excuse me. Hello. Hi. Hello, Ana Daniela. Kamusta ka na dyan? Kamusta po? Namimiss ka na namin eh. Okay lang po. Nusog lang namin yung sofa para sa bahay. Kumain ka na ba? Oo, kumain na po. Kayo, kumain na kayo? Tumalo nga pala si Lola mo, nandito. Ayan. Opo, miss ko na po kayo. Sana sa December, Pasko, uwi ka naman. Para masaya man tayong lahat. Huwag mo na kalimutan ang pasalubong namin, ha? Opo, tatry ko po umuwi ng Pasko. Kailangan na po mag-ipon ng maraming pera, pero subukan ko po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Sorry. No. Tak apa. Dah berapa lama awak tinggal di Singapura? 2 tahun. Awak selalu balik Filipin? I went back once last year. We usually just video call. It's so expensive to fly back and forth, you know? Ahli keluarga awak semua kerja sana. My father is a mechanic and he doesn't really earn much. And recently he fell sick. He hasn't been able to work. So I guess you could call me the sole breadwinner of the family. Oh. Mesti susah kan? Awak kat sini, keluarga dan kawan-kawan awak semua kat sana. Lagi-lagi dengan orang macam saya yang buat hidup awak susah kat sini. I know that we're not well liked here. And there are some really bad eggs out there.
but we're not all the same. And some of us are really here trying to make an honest living in the hopes of providing a better life for our families back home. Okey, dalam tangan saya sekarang ni adalah 4 peserta yang telah pun berjaya ke pusingan seterusnya. Kepada yang tak berjaya, jangan risau, perbaiki form kurang, kerja lebih keras sikit dan kita jumpa lagi tahun depan. Okey? So, can we start now? Okey. Okey, baba pertama yang masuk ke pusingan seterusnya. Well, tak perlu dikenalkan lagi. Dari Salin and Sons. Taufik Salihin. Baba kedua, tak lain tak bukan. Arshad Amin dari Serangoon Caesars Palace. Dan baba ketiga dari Clementi Kukaks, Jasman Raiz. Dan akhir sekali, baba yang akan ke pusingan seterusnya. Okey, aku terus terang cakap, aku tak pernah dengar nama dia. Tapi kita rasa dia adalah seorang yang perlu diperhatikan. Zikri Mahmud dari KS Mahmud. Macam mana, bro? Pak cik tak ada style tu. Okey. Sunny, this is Mark and Anthony. Mark, Anthony, Sunny. Hey. These are my housemates. Hi. Yeah, please. Hey, we're okay. You know, it's not too heavy. It's okay. We were. All right. Oh. So, terima kasih. Sama-sama. Do you want to go up and have a drink, cool off? Tak payahlah. Lain kali, okey? Sunny, I know that Najib forced you to help me. But thank you, still. Okey, sebenarnya saya memang tak nak tolong. Najib yang paksa. Tapi bagus juga saya tolong. Macam best. Memang best. So, kalau ada apa-apa, telefon saya, okey? Mungkin ada almari nak kena angkat ke, peti ais ke. So, I'll see you tomorrow? Yeah. Wah. Macam mana? Fuh, cantik kan? Terima kasih, bang. Okey, ya? Okey, ya. Lebih pada okey ni. Tadi pagi memang baru hantar pada Ali, kan? Sekejapnya Ali ubah suai mesin dia cantik dalam satu hari. Rasa tak sampai satu hari pun dah siap. Ali ni betul-betul berbakat lah. Abah Taufik hari tu cakap dengan abang. Yang Ali yang buat meja tu. Jadi abang bilang dengan dia, kalau Adi betul-betul minat untuk belajar memperbaiki berapa lama, Adi mesti teruskan minat Adi itu. Ya, dia ada bilang Adi suruh lepaskan showroom dengan ofis Adi. Simpan workshop je. Tapi Adi macam takut jugalah. Abang tak cakap macam tu pun. Abang cakap Adi boleh mengambil kursus dengan menggunakan kredit skripsi Adi itu. Adi tak terfikir pasal tu pula. Adi tahu tak? Sejak tahun 2016, semua rakyat Singapura yang berumur 25 tahun ke atas ada beri kredit pembukaan $500. Dan kredit Adi itu tak boleh habis sebab pemerintah akan top up secara berkala.
dan Adi boleh kumpul dengan Adik Adi itu. Tapi Adi boleh pakai itu untuk apa? Adi boleh ikuti kursus mereka untuk perabot Adi itu untuk meningkatkan kemahiran Adi itu. Tahulah, bang. Adi tak garanti Adi boleh terus belajar lagi. Dia rasa macam Adi dah tua lah. Adik Adi dan abang. Abang masa abang umur 1 tahun, baru abang ambil kursus belajar gunting rambut tu. Lagipun Adi, jangan jadikan usia itu penghalang untuk Adi terus belajar. Faham? Faham, bang. Bagus. Meja di mana? Ada transport. Tak ada masalah. Ada. Kita tolak aja. Bisnes hari ini. Boleh tahan? Kau tahu apa tak? Perniagaan online kita dah melonjak dekat Rotterdam, okey? Power, kan? Power, bro. Bro, kau pernah dengar pasal Barber Showdown tak? Pernah. Kenapa? Kau rasa kalau aku join, okey tak? Kau nak join? Bro, engkau ni pro. Tahu tak? Pro. Kalau kau jangan kau bayangkan, lepas tu kau kalah. Malu. Tak yalah. Kau pergi mana satu hari tak nampak batang hidung? Aku keluar sekejap. Ada benda nak settle. Bro, kau nak bincang pasal cawangan kedua kita? Boleh? Ya, ni. Tengok. Nanti lah. Kau. Ni. Ni. Pada aku ni. Ni interior. Ni. Tidak kira di mana anda berada dalam kehidupan ini, tidak terlalu lambat untuk terus belajar. Semua rakyat Singapura berumur 25 tahun dan ke atas akan mendapat kredit Skills Future sebanyak $500 mulai Januari 2016. Ini untuk mendorong anda kembangkan kemahiran dan belajar sepanjang hayat. Kredit ini tiada tali luput dan pemerintah akan memberikan tokongan secara berkala agar anda boleh kumpul kredit anda. Anda boleh mendapatkan subsidi bagi lebih 20,000 kursus sokongan SSG. Tungsuri pautan di bawah untuk maklumat lanjut.